Yes, udah mulai di mau dinyalain lampunya. Wow, merah guys, lampu sonnya cingkang zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ayah Halim Channel. Channelnya Layar Tancap Indonesia. Ada yang tawa Bang Kucai noh. Saya nih ada alat yang lagi viral. Ini ada Bang Kamal lagi masang apa, Bos? Mangkok kan 16 mili. Mangkok 16 mili buat cingkang. Katanya mana nih alatnya nih, alat LSF. No orang ya no. Alat Haji Omplok. Yang punya kawasan mana? Kampung rumah? Kampung Maruga. Kampung Maruga. Yang punya Maruga, chatter. Ini bukan alat yang viral kemarin. Ini alat yang lagi rame, lagi viral. Ini juga mau diganti juga nih. Ini sebenarnya alat emang benar-benar kopong ini alat ini. 104 X2 tuh kopong bener dapurnya, sampai ke dalam-dalam juga kopong. Kalau udah nyampe di dokternya, biarpun ini alat mati, bukan mati karena apa, ini emang motornya hidup, cuman lampunya mangkoknya jadi mati. Tapi kalau udah nyampe di mekanik atau bengkel, di operasi sama Bang Kamal, mudah-mudahan sembuh sehat. Jadi kita kembali lagi ke tempat Bang Kamal nih, lagi masang lampu LCD. Seperti itu guys, proses pemasangannya. Kudu hati-hati cara pemasangan, soalnya ngeri kalau nggak hati-hati bisa patah bisa. Nih alat yang tadi saya buka, nah ini lampunya nih, ini lampunya nih tuh Bang Kucai habis belanja di mana nih Bang Kucai? Di kolektor. Oh, di C3 ya? Iya. Guys, ini Bang Kucai beli ini sama ini di C3 waktu itu yang di lokasi Sawah Baru. C3-nya pernah saya liput rumahnya, udah saya masukin di konten Ayalin juga. Pokoknya kalau Bang Dodi, alat baru juga dia ada, barang-barang baru juga dia banyak. Pokoknya kalau yang mau beli perabotan seperti ini, datang aja ke rumah Bang Dodi. Nih, Bang Kucai juga tahu rumah Bang Dodi, C3F. C3, oh, Cahaya Proyektor. Ini kita kembali lagi ke tempat Bang Kamal. Saya mah kalau ngeliat orang nyertis resep, saya mah ini katanya yang ini dagangan guys, cingkang. Siapa yang mau beli datang aja ke rumah Bang Kamal KF. Bang Kamal KF udah gak asing lagi kalau di channel Ayalin nih. Ini dagangan nih. Nah, ini alamat rumah Bang Kamal KF nih, itu RT 04 RW 03 Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Kota Tangerang, Provinsi Banten. Okay. Nah, ini gudang-gudang Bang Kamal nih, gudangnya nih. Tuh, pokoknya kita udah sering dah kalau ngeliat gudang Bang Kamal. Tuh, ada Shannon juga di dalam. Ada klis-klis film juga, tuh masih banyak. Ini gudang Bang Kamal KF. Ini kemarin
sempat diburu oleh penggemar-penggemar 35 nih. Diburu. Wah, ternyata barangnya jauh juga, daerah Kerawang. Untuk nanti di alat LSF kalau udah rapi pasti saya liput dia. Soalnya LSF kalau dia main di mana pasti dia ngabarin saya. Bukan begitu, Pak Jompong ya? Tanggal 6 nanti. Tanggal 6 berapa palan tanggal 6? 4 palan cingkang. 4 palan cingkang berarti ya. Wah, 2 set berarti ya. Oke, nanti dikabarin saya diinfoin sama Bang Haji buat tampil alat cingkang. Yes, udah mulain di mau dinyalain lampunya. Wow, merah guys, lampu sonnya cingkang zaman sekarang. Hah? Ada siapa? Oh iya, ini setel, lampunya belum setel. Belum setel, masih negang-negong lampunya. Tapi udah hidup gitu. Masih kotaknya masih begitu. Nah, ini mau di-style nih lagi. Ini karena emang sinarnya lebih terang dia guys dibandingin kamera saya. Jadi kamera saya agak kurang. Jual bodong mantan gua. Oh, udah mulai di hidup lampunya. Tinggal nyetel lampu doang nih dari Abang Kamal KF. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video terbaru dari Ayalin Channel.